Sektor budaya sejak dahulu memiliki potensi besar sebagai penjana ekonomi. Misalnya, pada tahun 2019, sektor ini telah mencatatkan pendapatan 585 juta ringgit berbanding 542 juta ringgit pada 2017. Kini angka itu menunjukkan pemulihan yang meyakinkan sejurus negara memasuki era endemik COVID-19. Ekoran itu, kerajaan menetapkan sasaran perolehan sektor ini pada arah 1 bilion ringgit menjelang tahun 2025. Kerajaan yakin sasaran tersebut akan dapat dicapai melalui pelbagai strategi pembangunan dan program yang tersusun. Antaranya ialah permata jenius dan tunas budaya yang cekal dalam mengakrabkan anak-anak keluarga Malaysia kepada seni, budaya dan warisan.